Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak mau beriknya jalan-jalan ke toko grosir guys. Artinya grosir. Jadi kita biasanya buka puasa beli-beli buah-buahan seperti ini. Dan juga kalau kita lihat di sini produknya itu berbeda jauh dengan di Indonesia. Semuanya berlabel bahasa Rusia. Dan jenis pisang Ambon pun seperti ini aja guys. Nggak ada jenis pisang yang lain. Beberapa rekan juga bertanya ke saya, katanya ada nggak produk Indonesia di Belarus. Jadi kalau kita lihat di sini nggak ada guys. Nggak ada produk Indonesia di sini. Dan juga untuk traveler, terutama orang Islam, itu harus hati-hati kalau misalkan kita mau membeli makanan.